Lipat lagi. Orang kaya mati, orang miskin mati. Alwida dapat gitar baru dari Pak Ustadz Dery Sulaiman. Yeah. Gitarnya baru, bentuknya gue juga baru lihat. Dery Sulaiman orangnya baik sama Alwi. Makanya Alwi harus rajin sholat, jangan pernah lupa sama nasihat orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SHS, pada episode kali ini kita akan memenuhi janji kepada adik kita Alwi, Alwiansyah ya, untuk memberikan dia sebuah gitar. Dari kemarin saya mikir, terus gitar apa yang mau dikasih ya, yang ajib, yang bagus, yang membuat dia senang gitu. Alhamdulillah kemarin kita jalan-jalan keliling Sumatera, berjumpa dengan sebuah gitar yang luar biasa. Yang konon ini gitar unik nih, gitar lipat. Ini produksi Indonesia pertama nih. Ya, pertama, biasanya gitar lipat nih cuma ada di luar negeri, dan itu pun susah nyarinya. Dan sekarang kita temukan satu gitar lipat, ya Masya Allah harganya lumayan lah untuk Alwiansyah. Semoga dengan gitar ini nanti dia akan semangat berkarya. Ya, nanti kalian lihat gimana bentuk gitarnya, gimana bunyi gitarnya, nanti di akhir episode ini kalian akan lihat. Jangan kemana-mana ya, stay tune. Nah, kita bikin. Oke, ikuti saya, insya Allah sebentar lagi kita akan datang menemui Alwi di rumahnya Bang Posan ya, Bang Posan yang kebetulan hari ini anak dia juga ulang tahun. Oke, stay tune. Aneh kan? Masya Allah, ini gitar loh, tapi kayak kotak, kayak kahun. Tapi ini gitar, nanti kalian lihat ya, kita unboxing nanti di rumahnya Bang Posan ya. Oke, jangan kemana-mana. Ini deh, nih. Istrinya mana Om, nggak ikut? Dalam. Oh ya Allah. Alhamdulillah. Berangkat lagi nih. Hah? Kimi Posan, Kimi Tobing. Assalamualaikum Jo. Kado buat siapa Umi itu? Kado buat anak, siapa namanya? Anak Posan, apa? Anak Om Posan. Kimi. Anaknya ulang tahun katanya. Buah kartu. Kemana? Belok kiri. Iya, panen ini, sawit panen sawit.
gerobak. Oh kan masih rame kan? Ada duanya banyak banget. Masih rame. Rame juga. Banyak sekali. Masih rame. Coba tawar banyak. Assalamualaikum. Selamat. Sudah selesai acara nih? Baru. Udah ada selesai. Bosan mana? Dalam. Gue baru tadi mau ya, lu udah selesai. Iya, baru nyampe. Guys, assalamualaikum. Ini gitar buat Awi. Kita akan serahkan nanti. Tapi ya bisa acara aja lah ya. Siap. Assalamualaikum. Gimana nih Trans? Ini selamat ya. Oke. Beda mati ya. Hah, nanti. Oh iya boleh. Alhamdulillah. Kamu bapaknya lah, kita tanggung jawab ayahnya lah. Kita kan apa aja. Saya semua orang yang pacaran itu saya suruh nikah. Termasuk anak saya tuh udah saya nikahkan itu. Nah, saya yang 18 tahun ini pacaran sedikit. Woi, ini pasti YouTube-nya Pak Ustadz nih. Iya. Pak Ustadz dari Sleman kemarin janji sama Alwi mau kasih gitar. Limited apakah edition bawa loh. Gitar? Kita lihat. Jangan-jangan Pak Ustadz bawa kerupuk. Kita lihat ya. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alwi bukan ulang tahun, Alwi. Alwi ulang tahunnya bulan Januari. Alwi saya beliin gitar lipat. Ini langka. Gitar lipat ini enggak ada di Indonesia, baru pertama di Indonesia. Wow. Oh, ini adalah salah satu janji dari Pak Ustadz waktu itu ya. Betul. Karena Alwi jago ngaji, Pak Ustadz kasih hadiah gitar. Gitar. Ingat-ingat saya. Kita lihat ripannya nanti ya. Nanti kita lihat ya. Wah, mana dong? Bukan di sini dong. Lihat dong. Wow, keren. Sengaja, Alwi sengaja. Sengaja. Saya kan berjanji. Nah. Ini gitar ini dulu cuma ada di luar negeri. Nah, unboxing. Ayo, bismillah. Ayo, Alwi. Alwi buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sobek aja. Wow, dapat hadiah gitar. Gitar lipat. Enggak ada nih. Gimana enggak dapat hadiah gitar ini yang ngasih juga musisi? Ini Ustadz ini merangkap musisi. Dulu waktu saya baru belajar main musik, Pak Ustadz ini udah jadi idola saya ini. Fitrayer. Wow. Bilang apa, Alwi? Makasih Pak Ustaz, makasih banyak. Wow. Ini jadi kalau pulang kampung bisa langsung bawa ya? Wow. Tidurin dulu. Ini caranya. Kawin. Lah, kok bentuknya begini? Nah, aneh ya. Aneh ini. Ininya dibuka, set. Ininya dibuka dulu. Oh, ini langka nih, cuma Alwi punya dia. Buka. Bentar dulu. Ini kok kayak gitar patah, Pak Ustadz? Pegangin dulu. Jadi gitar, Wih. Gitar sih, Alwi. Wow. Ini setel dulu. Nanti disetel nanti. Berarti Alwi adalah penyanyi Indonesia pertama yang punya gitar patah buatan Indonesia, gitar lipat buatan Indonesia. Keren. Dulu nih luar negeri semua belinya nih. Oh. Dan ini baru launching pertama kali langsung. Langsung spesial. Yo. Ya satu lagu dulu. Coba Alwi nyanyi dong. Aisyah. Coba Alwi.
enak bunyinya. Bisa main gitar kan? Belum, ini baru belajar. Cepat karena banget, karena dia bilang kan aku mau dapat hadiah dari Pak Ustadz. Cepat banget. Akhirnya dia belajar gitar. Nah, begitu dapat gitar benar-benar langsung bisa ada tuh. Iya, gitarnya gitar terajib ya. Gitar ajib. Jadi pulang kampung ke Kolaka buat tasnya yang ringkes. Ya. Kebetulan tanggal 22 pulang Pak Ustadz. Alwi mau ini acara sunatan. Alwi belum sunat. Jadi Ria Alwi sini, Wi. Ya. Alwi, jadi tanggal 22, Posat, Alwi itu mau pulang ke Kolaka. Jadi dia mau sunat, tetapi kita mau bikin acara sunatnya itu di depan kedua orang tuanya. Jadi biar didoakan. Sunatnya di depan orang banyak apa sendiri? Ya, Wing, sunatnya di depan orang banyak apa sendiri-sendiri? Sendiri. Dihabisin apa disisain? Disisa. Oh, disisa. Sedang, gimana kok? Hadiah spesial. Oh, berarti belum nonton YouTube-nya. Wah, harus nonton YouTube-nya Pak Ustaz dong. Jadi dulu saya ke sini ketemu Alwi. Tahu tuh Alwi ini juara MTQ. Nah. Dia jago baca Quran, terus dia bilang, "Alwi mau apa?" Dia bilang mau gitar, insyaallah nanti bisa beli gitar. Tapi baru bisa sekarang diantar setelah 1 bulan lebih, 2 bulan lah ya. Iya, 2 bulan. Karena Pak Ustaz juga sibuk kan, muter terus. Ya. Terus satu lagi nanti nih. Kalau udah hafal Quran 30 juz. Oh iya. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Motor ninja. Nanti kita kasih motor ninja. Nah, sekarang Pak Ustadz kan udah kasih kamu hadiah gitar. Kamu coba mengaji ayat pendek depan Pak Ustadz lagi dong. Ayo, satu ayat. Ayo, pendek. Satu ayat pendek. Ayo, yang serius ini gitarnya Om pegang. Satu ayat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul-betul pendek banget. Gimana setelah ini gift dari Allah. Maksudnya Alwi ini anak spesial. Saya baru kemarin lihat dia belum bisa main gitar, tapi ketemu lagi bisa main gitar. Saya ingat saya main gitar belajar lama banget. Tangan enggak luka-luka? Nih, luka? Enggak juga. Alwi, gimana sementara dikasih gitar Pak Ustaz? Alwi, karena aku gitar lipat. Lipat lagi. Sekarang kayaknya koleksinya Alwi udah banyak banget ya dikasih. Wah, dia berarti udah punya dua gitar nih Pak Ustaz. Dikasih Bunda Maya dulu ya? Ya, satu pemberian dari Bunda Maya, satu pemberian dari Pak Ustaz. Coba belakang. Gendong belakang. Oh. Ah, dia pulang ke Kolaka bawa ini nanti. Nih. Udah musisi banget ya. Musisi banget. Woi. Sike. Asik. Asik. Alhamdulillah. Alwi ngucapin apa buat Pak Ustaz? Semoga Pak Ustaz. Sama Alwi. Alwi sukses terus. Pokoknya Alwi harus sukses terus. Jangan lupa sholatnya. Iya, sholatnya jangan lupa. Amin. Yang panjang umur itu si ini. Yang lagi ulang tahun. Kimi. Anaknya Om Posat. Ya, harus kita doain. Tapi kita semuanya tetap harus panjang Om Posat. Ini yang ulang tahun Kimi, mana Kimi? Mana Kimi? Kimi masih di dalam, Posat. Nah, itu tuh. Dia lagi buka-buka kado. Ya Allah, ya Allah. Oke? Siap ya? Sehat. Ini luar biasa. Luar biasa. Lagu barunya apa sekarang, Alwi? Ibu. Ibu tapi dia belum hafal chord-nya. Oh, yang kemarin. Ayo Alwi nyanyi satu lagu ibu depan Pak Ustaz. Song sama ref-nya. Nih dengerin ya, lagunya bagus. Ku lihat bintang di langit. Oh ibuku, engkaulah surga di dalam duniaku. Ku ingin bahagiakan ibu. Amin.
gimana Mas? Luar biasa nih lagu ini bikin semua orang punya ibu dan rata-rata banyak dosa sama ibunya kan? Ya. Ayah punya ibu enggak? Alwi udah berapa lama ketemu ibu? 3 bulan. Tapi tetap teleponan terus ya. Setiap hari video call, telepon. Kemarin beliin apa ibu? Motor. Oh. Tak lagi beliin mobil ya, insya Allah ya. Mau bangun rumah dia, Postat? Untuk ibundanya. Luar biasa. Lagi kumpulin duit, Alwi. Untuk bangun rumah. Iya, Alwi hebat. Pokoknya, Om Tidi, Ustadz Tidi doain Alwi terus berkarya ya. Jangan lelah, jangan lemah. Kadang-kadang kan begitu yang dari daerah naik, tiba-tiba menghilang dia. Iya. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita ya. Alwi, iya. Alwi, istiqomah ya. Sama Postat terus. Amin, karya terus ya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Postat atas pemberiannya. Dan janjikan hutang kan. Saya kepikiran terus nih apa gitar apa yang mau dikasih sama Alwi ini. Akhirnya ya. Dapat gitar yang terbaik. Amin. Oke Alwi, salam Postatnya. Sekian. Salim. Amin. Makasih banyak Postat. Makasih banyak. Postat. Kita kayaknya harus bikin lagu bareng. Iya kayaknya sih. Coba tunggu aja lah. Iya. Dia udah siap-siap untuk cover lagu itu tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Wartawan. Semua. Wartawan ntar dulu bikin laporan yang bagus dulu ya. Gua taluhin. Semua mati menghadapi lain. Dunia yang dicari. Tak ada yang berarti. Diringin Ustaz dong. Ayo. Mati raja-raja mati biasa. Mati semua pergi menghadap ilahi. Dimainkan. Alwi harus di cover lagu ini nih, harus di baru tak ada. Siap. Oke, teman-teman. Waduh, apa kabar ini? Anak hebat. Ayo. Abis sama apa lagi? Alwi dapat gitar baru dari Pak Ustadz Dery Sulaiman. Yeah. Gitarnya baru, bentuknya gue juga baru lihat. Dery Sulaiman orangnya baik sama Alwi. Makanya Alwi harus rajin sholat, jangan pernah lupa sama nasihat orang tua. Hey Alwi, kamu manusia hoki. Hey Alwi, kamu cuma ada satu di dunia ini. Gitar baru inspirasinya banyak. Baru megang gitar jadi lagu. Enak kan? Enak. Gila, luar biasa ya. Mantap. Terima kasih Pak Ustadz Dery Sulaiman. Udah support Alwi. Udah sayang sama Alwi. Mudah-mudahan gitar ini bermanfaat buat Alwi. Amin. Dan gitar ini juga bisa menambah kreativitas Alwi. Amin. Mantap. Selalu bangga dan support sama orang-orang yang perhatian sama anak bangsa. Keren. Ya. Mari kita tur ke Sumatera Nih, ya. Jadi ya, Takeda ini adalah teman lama saya dan teman seperjuangan zaman di tempat Bang Pai. Tiba-tiba ya, gak ada angin, gak ada hujan, gue lihat Instagram Takeda ini udah jadi pengusaha sound system, mikrofon, dan pengusaha audio. Amin. Jadi, apa namanya, sukses terus buat Takeda. Amin. Sukses terus buat Hartwell. Amin. Hari ini gue disupport abis-abisan, itu semua yang ada di situ tuh produk Hartwell. Wih, luar biasa. Thank you, my brother. Selamat bosannya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Sukses juga, bro. Sukses juga. Dan juga Pak Ustadz Dery Sulaiman, sukses terus, panjang umur, tetap berdakwah, dan semoga menjadi pendakwah yang terbaik di Indonesia. Dan juga di Ilallah. Amin.
kakaknya. Lebih kita memberi motivasi daripada cuci kembali adik-adik semuanya selalu ya sukses. Amin. Ini lagi on proses. Seru bro. Mana yang boleh foto ini enggak? Ini mau kasih hadiah. Saya ini protokoler acaranya itu dibatasin tamu, kalau enggak waduh gawat nih, seru salam banget. Salam dong. Thank you. Setelah corona selesai kayaknya Pak Ustadz kita bikin acara deh. Itu yang tadi lomba. Yang tadi berani nyanyi sama Abang Alun siapa? Yang ini main itu namanya siapa? Satu, nah itu yang paling penting. Setelah itu kita nanti kayaknya bakal kayaknya aku harus main ke rumah Pak Ustadz nih. Harus banyak belajar. Pasang soal ini. Ah, oh iya. Waduh, oke. Okay. Siap Ustadz. Makasih. Berkarya ya, jangan lupa sholat ya. Alwi dijaga amalannya, baca Qurannya dijaga, sholatnya dijaga, nanti suksesnya dunia akhirat. Amin ya. Nanti udah jadi bintang besar pulang ke Kolaka di. Disambut sama bupati ya. Ayo Alwi ya. Ya.